Ketemu lagi sama gue Junet Kajel di videonya Junet Kajel pastinya ya. Dan di video kali ini seperti biasa gue akan mengupload game Magic Chess dari Mobile Legends Games. Nah seperti kalian lihat nih di atas ini gue lagi mereview permainan gue. Gue akan selalu mereview permainan Magic Chess gue ketika gue juara 1 ya. Soalnya kalau juara yang juara 8 malu-malu insyaallahnya nggak mungkin salah upload dong. Dan gue di sini tuh mencoba, sebenarnya gue ini awalnya tuh salah pilih hero, karena gue awalnya tuh pengen banget menggunakan fighter, cuman ini gue mencoba dulu untuk menggunakan hero magi ya. Dan seperti biasa commandernya yang gue pakai adalah Bini dengan skill 3 nya. Nah jadi kalian lihat ini gue berawal menggunakan magi dulu, tapi di akhir-akhir nanti gue akan menggunakan hero yang lain gitu ya, karena susah banget di awal-awal tuh mendapatkan magi. Jadi gue seperti biasa cara permainannya di awal ya, gue tuh selalu memilih hero-hero yang bagus-bagus dulu ya, karena gue gak pelit sama duit. Biarin aja poinnya habis, yang penting siapa tahu kan kalau ada hero yang komplit ya, yang bisa menjadi bintang besar, bintang 2 atau bintang 3, jadi itu yang akan gue pakai. Jadi di awal-awal ya kita pilih asal hero aja, yang penting match dengan hero yang lain gitu. Emblem yang biasa gunakan, menurut gue ya, dengan pasangan commander seperti Bini ini sangat cocok dengan hero yang fighter, swordsman, assassin, itu menurut gue cocok banget ya. Kenapa gue paling suka dengan emblem fighter, karena menurut gue itu lifestyle-nya tuh sangat memuaskan sih. Jadi kalau juga kalau bisa kita pakai hero fighter, ada Zilong, ada Mantis, terus ada siapa lagi, Falcon dan lain macam lainnya. Karena kalau menurut gue tuh seru aja gitu. Jadi ada beberapa hero yang bisa kita jadi pengen, ada beberapa hero memang pure fighter yang bisa mencuri lifesteal dari musuh. Jadi gitu guys. Nah di sini gue masih gambling nih ya. Jadi gue masih gambling, gue ingin menggunakan picks-nya tuh menggunakan emblem apa, hero apa aja. Jadi gue akan berusaha untuk bermain seperti biasa dulu dan sedikit mengelabui musuh. Karena kadang-kadang musuh yang pro itu biasanya suka melihat permainan kita di awal. Kira-kira misalnya gue nih, gue kan bisa melihat misalnya di sini ada nama Nurhalan ya. Misalnya Nurhalan ini tuh sedang melihat permainan gue, tinggal diklik aja kan. Nah, itu juga bisa melihat permainan strategi gue. Misalnya gue menggunakan magi nih saat ini kan, sama menggunakan fenom, jadi dia berusaha untuk melawan gue. Jadi kan gue tuh permainan seperti ini tuh ada lawannya gitu. Misalnya lu nih magi nih, kelemahan magi menurut gue itu adalah melawan swordsman dan assassin ya. Karena swordsman dan assassin itu selalu menyerang ke belakang pimpin maju dulu gitu. Jadi kalau misalnya posisinya kan kalau di dalam jatuh kan tank ini kan bagikan jatuh, jadi ada tank ada maju kan, jadi posisinya seperti itu kalau misalnya menggunakan maju. Nah karena kalau misalnya hero assassinnya itu selalu menyerang ke belakang, jadi maju dulu yang habis dihajar dulu sama assassin sama swordsman-nya. Jadi itu sangat bahaya juga itu kelemahan kalau kita ingin menggunakan maju. Nah kalau misalnya menggunakan fighter, kelemahannya kalau menurut gue hero archer gitu, hero archer sama hero gunner untuk tuh yang tembak-tembakan gitu ya. Karena itu gampang banget bocor, karena fighter itu semi tank tuh agak susah gitu, meskipun life steal legendnya lebih tetap aja. Nah jenis gue udah bener-bener fix gue akan menggunakan fighter games ya. Karena itu berawal dari gue memilih Thanos gitu. Karena di awal gue gak dapet equipment, gue gak dapet weapon. Jadi ya mau gak mau gue harus menggunakan hero fighter. Karena sayang banget kalau misalnya gue tetap menggunakan hero magi. Karena tanknya kan lumayan harganya 5 koin, jadi sayang banget kalau gak digunakan.
Karena semakin hero itu mahal, semakin pula dia tuh kuat. Tapi gede, defense-nya pun gede. Nah, yang gue demen tuh, seperti kalian lihat tuh. Yang gue demen tuh kalau misalnya hero swordsman, kalau misalnya sudah jadi ya. Sudah jadi banyak, jadi kayak ada perangkat yang nusuk-nusuk itu tambahan attack-nya tuh. Nah, ini dia nih. Biasanya tuh kalau lo di Magic Chess dulu tuh kalau gue pakai hero fighter pasti gue juga menggunakan hero yang kayak gambarnya bulat gitu tuh, yang warna hijau. Nah, gue biasanya menggunakan itu tuh supaya mengaktifkan skillnya Tanko sama Aurora dan juga Freya. Jadi bisa langsung langsung aktif ultinya, itu paling gue suka. Tapi sekarang karena yang itu sudah kurang enak terus digunakan, gue udah pernah nyoba dan gue tahu salah, tapi gak masalah. Kita kalian lihat ya, ini untuk pelajari nih. Jadi gue namanya ingat lagi ya, keberuntungan juga sangat diperlukan di sini. Kalau lu beruntung dapat burung bagus tuh, kayak gitu tuh, lu bisa mendapatkan saber lagi, jadi saber bintang 2 dan juga siapa ini namanya gue lupa, siapa sih terus lupa gue namanya, kayak gitulah pokoknya. Ini udah level 2, dia tetap menggunakan Tamus juga sama Matis di depan, terus di belakang ada Hayabusa sama saber. Kita lihat lagi. Oke, gengs, gue juga ingatkan pada kalian semua, jangan lupa untuk share, like, subscribe channel YouTube gue supaya konten gue juga berkembang. Dan gue akan, insya Allah, akan terus rajin mengupload video-video yang cuci ya. Karena gue lagi video game, ya udah gue akan upload game, karena banyak banget yang requestan, terutama dari tetangga gue. Nah, di sini gue mengganti Matis ya. Matisnya gue turunin dulu, gue mungkin Franco. Nah, kalau misalnya lu lihat nih, yang Franco di atas ini nih, itu ada bintang 1, itu tandanya nanti Franco akan menambah bintangnya secara otomatis. Jadi ini kan bintang 2, ya, akan menjadi bintang 3 setelah pas pertandingan. Kalian lihat kan. Nah, gue lebih sukanya di momen sekarang tuh seperti ini juga. Jadi walaupun kalian kalah telak di awal, itu kalian bisa menang ketika kalian bisa mendapatkan hero-hero yang berbintang ataupun yang bersinar. Nah, bersinar kan yang udah gue posti seperti yang gue bilang di video sebelumnya, itu dia bisa mendapatkan emblem tambahan gitu. Jadi misalnya kayak emblem swordsman 1 saber tiba-tiba bersinar, itu bisa menjadi 2 gitu. Nah, disini gue sengaja menggunakan halport dulu karena kata berbintang, jadi sayang ya kalau misalnya nggak dipakai. Karena hero-hero swordsman itu seperti Link dan Lance gue belum dapat lagi, jadi nggak lama gue pakai dulu. Jadi gue bisa kalian lihat ya, yang hero-hero cardnya itu bersinar warna ungu, itu tandanya kalian juga bisa lihat itu emblem assassin menjadi 2. Kalian assassin itu cuma 1 kan di patternnya, jadi bisa aktif ya Bun. Kita lihat aja di sini, di belakang juga udah ada Martis 2 ya, punya gue udah ada siapa, Alucard, Freya, Saber, Helcurt sama Fanny. Ini gue masih game nih, gue mau pakai assassin atau gue menggunakan hero swordsnya nih. Oke, kan kalah gue. Soalnya cross hero swordsman itu seperti Link dan Lance itu memang sudah sangat susah dan langka untuk dicari ya. Apalagi Link itu kan koinnya 5, yang semakin koinnya besar, semakin attacknya besar, tetapi juga didapatkannya juga sangat susah, geng. Jadi itu sangat beruntung banget ketika lo bisa mendapatkan Link. Ini sudah di menit ke-9, geng. Gue lawan gue lagi. Nah, no. Kita kalian lihat ya, yang gue udah bilang di awal itu kelemahan magi adalah hero-hero assassin ataupun hero swordsman gitu. Jadi mereka yang assassin gede tuh dihajar duluan.
Enaknya gitu tuh kalau misalnya kita pakai assassin atau corn swordman melawan mage. Tuh enaknya di situ. Tapi bisa aja sih kalah. Cuman ya gitulah. Nah di sini nih pilihan gue milih apa ya? Gue lupa. Oh gue pilih ini nih, counter hero level tertinggi. Nah ini tuh equipment yang menurut gue tuh penting juga guys, ketika lo benar-benar melawan hero yang level lebih tinggi dari kalian. Misalnya ini kan gue punya Franco level 2, misal ini punya Franco level 3 ya, itu bisa kita turunin menjadi level 2 ataupun menjadi level 1 karena equipment ini. Tapi itu tergantung keberuntungan kita juga guys. Kadang-kadang turun, kadang-kadang enggak. Itu. Nah, di sini gue mencoba strategi. Nah, mencoba. Masih gambling ya, di sini gue masih gambling. Apa gue benar-benar pure pakai assassin atau consultant, tapi saya lebih kemana. Ini lawan gue adalah mecha ya. Kayaknya mereka menggunakan mecha. Jadi kalau mecha itu, ya. Mecha itu kayak semacam semi robot gitu. Emblem mereka yang gambar kayak bulan sakit itu tuh apa ya, sangat kalau udah jadi semua tuh jiranya-jiranya tuh gak saling main karena dia tuh benar-benar mengabsorb, benar-benar menghisap mana kita lawannya, itu sangat bikin jengkel banget. Jadi kita tuh gak bisa ulti hero-hero kita tuh yang ada di papan ini, gak bisa ulti karena mereka tuh selalu menyerap mana dari setiap hero yang dia lawan. Apalagi kalau misalnya kita menggunakan magi khusus lawan kita mecha. Kan magi itu kan benar-benar pure menggunakan skill kan, kalau basic attack itu pasti sangat kecil. Jadi itu sangat nyebelin banget, gak bisa skill, gak bisa ulti, cuma basic skill doang. Aduh, bukan bete banget. Makanya lebih cocok mecha itu lawannya tuh kayak fighter, yang kecil gede. Terus juga assassin tuh. Ya di sini soalnya ini agak gelap ya, cuman gue soalnya gue sempat gue tinggal jadi jadi sempat ngelock sendiri. Oh ini rekaman gue. Cuman gue kalah ngelawan lagi karena udah level udah mereka udah pada tinggi banget dan hero gue belum masih gambling. Fighter gue cuma masih ada 4 hero, terus fast swordsman gue masih 2. Level juga masih rendah-rendah, sama masyarakatnya juga masih sendirian, guys. Lu ada temen. Apa salah hacker? Sehingga dia sendirian. Oke, okay, kita balik lagi ke permainan ya. Jadi gue lama ngelakuin monster. Ini belum ada keberuntungan juga sih kalau kita ngelawan monster ini. Kadang gue bisa mendapatkan copy hero ya. Jadi kayak kotak gitu, kumbus gitu. Itu kan gunanya supaya kita bisa mendapatkan hero yang kita inginkan, yang kita punya gitu. Meng-copy lah istilahnya. Tapi di sini tuh kadang-kadang nyebelinnya kalau kita nggak dapat kayak gitu tuh, itu kan nyebelin. Nggak dapat kotak itu. Feel my sword. Ini sorry kalau ada suara-suara kayak kucing gitu karena gue rekamannya di rumah karena rumah gue ada kucingnya, jadi masuk ke dalam suara sini dalam sana. Coba kalian tidak terganggu, oke? Lanjut di sini gue tadi naikin lens karena lensnya udah level 2 ya, jadi gue memberanikan diri. Tinggal kita mencari, tinggal gue tuh mencari hero lainnya karena tanggung masuk ini masih level 3. Jadi sementara gue masih pakai ini cover karena sayang banget ya kalau gue bunuh. Tapi ini gue udah sudah mulai memastikan gue akan menggunakan hero swordman. Mantap. Yang paling nyebelin itu kalau Hayabusa udah level gede guys. Level 2 aja itu udah paling nyempolin skillnya, apalagi ditambah sama fighter. Dia kan kalau misal skillnya kan ultinya itu menghilang ya, sup ninja gitu. Nah itu dia udah gak bisa dikenain sama lawan, terus dia skillnya itu cece, gak bisa kena efek apapun.
setelah dia skill gitu, apalagi ditambah dengan efek Hero Fighter, yaitu absorb life steal musuh. Wah, itu tadinya ada alam semua kelapa bisa sukses kalau level gede. Sakit banget ya. Kamusnya lagi urut, kamusnya udah level 2 aja nih. Udah kagak ngotak ini nih. Hasilin. Tapi kayaknya dia gak gue pakein apa namanya Wisan nih. Karena gue memang pure mengejar, apa mengandalkan Hayabusa tuh, kayak Hayabusa tuh. Tapi gue tetap kalah karena ada hero-hero itu ini ngeselin. Woi sama Aurora ini ngeselin banget ini. Nah ini Alucard udah dapet level 2 gue. Freya juga udah level 2. Ini nanti gue pasang aja. Ini sudah menit ke 16 gengs ya. Jadi kalau kalian ingin menggunakan hero fighter seperti gue ini, lo benar harus bisa mencocokkan satu sama lain. Dan ingat, tipsnya adalah kalau kalian ingin menang di permainan Magic Chess, kombinasinya itu harus pas ya. Terus juga lihat juga hero lawan itu bisa menggunakan apa, dan juga dikombin juga dengan skill yang ada di komen kalian. Cocok-cocokkan. Gue paling suka tuh Benny ya. Terus yang kelelawar itu gue suka. Tapi kalau kelelawar itu paling cocoknya tuh kita menggunakan mage. Karena ketika kita menang secara terus-menerus ya, di keempat kemenangan keempat kalinya tuh darah kita langsung bertambah. Skill point kita tuh bertambah 4 atau 5 gitu dari kita. Itu paling seneng banget gue bisa menggunakan kombinasi dengan mage. Nah di sini gue sudah dapat 9 hero, ini gue belum mendapatkan hero link ya, tapi Freya yang gue naikin. Ini juga lifestyle-nya masih sedikit kurang ya, dan gue kayaknya masih gambling. Nah di sini udah fighter udah 6, udah full, jadi lifestyle-nya tuh sudah mulai menggila ya. Tapi gue masih menetapkan cover karena gue belum dapat link, sayang banget kalau misalnya gue buang, tapi linknya belum gue dapet tuh, sangat disayangkan. Jadi gue biarin aja dulu sampai gue bisa mendapatkan link. Jadi strateginya gue udah mulai gak ngotak nih tanpa gue tuh kan. Apalagi di combine skillnya Saber sama Hayabusa, aduh keren banget. Tapi ya Emblem Venom ini juga sangat nyebelin loh gengs. Jadi dia benar-benar memberikan racun kepada hero lawan. Terus darah kita benar-benar turun drastis banget. Itu sangat nyebelin banget. Oke, kita lihat. Nah, ini gue sudah mulai dapat tuh. Swagman udah level 4. Pasti sakit banget dong. Kakaknya udah berani gue jual ya. Nah, itu linknya gue dapet link lagi. Tinggal gue mencari satu link lagi, tapi belum dapet di sini, gengs. Semoga bisa dapat cepat-cepat. Ini Franco gue juga, sebenarnya gue mau naikin Franco lagi, cuman susah banget. Semakin lo ingin menaikkan hero lo bintang lo menjadi lebih besar, tuh semakin susah gitu lo lebih dapet gitu. Kalau enak nih kalau misalnya gue dapet satu hero lagi, kemungkinan hero Franco gue bisa menjadi level 5 atau 4. Kalau gue bunuh tuh hero Franco bisa level 5, waduh gokil tuh. Nah disini gue udah mulai agak susah nih karena tamusnya udah mulai gila, dan juga link gue masih level 1. Nah disini tuh Amusa akhirnya menjadi level 2, karena yang level 1 yang tadinya level 2, yang seperti kalian lihat ya, tadi itu bintang 2, tapi menjadi bintang 1 itu karena efek dari weapon yang gue taruh di Hayabusa. Jadi menurunkan bintangnya otomatis, skill health point dari Tamus tadi, dari lawan tadi itu berkurang drastis. Jadi gue dapet Freya.
di sini susah sih ya kalau misalnya kita nggak dapat cube itu sih yang buat mengcopy musuh, mengcopy musuh, mengcopy hero yang kita punya. Jadi gue benar-benar pengen mengandalkan yang kalian bisa banget nih. Udah 20 menit James, emang agak lama ya kalau main Magic Chess ini tuh. Kemarin aja gua upload tuh 30 menit. Sangat lama banget ya. Tapi ini tuh cukup, apa namanya, cukup gak terlalu lama, gak sampai setengah jam. Ini gua juga belum dapet temennya nih, Zilong nih. Belum banget, ini juga cyber gue udah banyak nih, gak kasih lagi nih, tapi gue dapet-dapet kayak bisa gue juga super duper ngebelin. Nah ini emang gue lagi beruntung aja sih, ini gue termasuk beruntung juga ketika gue pakai swapman itu udah mau jadi gak ngotak kan dia pas kotak elastik kayak gini tuh. Gue udah ngomong, sekalinya linknya masih lepas satu nih, cuy. Tapi untungnya kan, untungnya ada life skill, cuy. Akhirnya gue mengorbankan sober gue. Dan jadi deh linknya, level 2 dan juga Zilong. Wess, mantap banget. Di menit 22 ini semua hero gue udah level 2 ya. Weaponnya juga udah lumayan. Semua emblem udah full, fighternya sudah 9 ya. Gak full banget sih terus, tapi hero swordsman-nya udah 5 malah tuh. Keren-keren. Gak apa-apa gue mengorbankan saber gak di level 3, gak masalah. Tapi Zilong dan ininya udah level 2. Begini di link ini tuh udah gue tambahin Wilson ya, yang menambah kritikanya jadi lumayan trap ya kan. Linknya juga pun cepet banget ya, life skillnya sama ngeselinnya cepet kali. Kalau udah jadi tuh gila, the box lah. Tapi gue kalah disini, tenang saja. Gua tetap akan bantai dia. Santuy, 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 santuy. Kan gua dapet, dapet ini, dapet lens ya. Karena lens ada temennya jadi gua ambil. Pokoknya kalau udah ada yang teman-temannya pasti gua akan selalu ambil. Udah menu ke 23 guys. Kalau ini lawannya tuh cukup hampir sama kayak gue ya. Lawannya itu hampir sama kayak gue, cuman dia nggak benar-benar full seperti gue gitu, faktor 6 dan juga swordsman 4. Jadi itu tuh ada, ini sih swordsman-nya cuma 2 guys, untuk gue. Karena dia menggunakan Aurora. Di sini tuh linknya tuh benar-benar gua kasih pure Wicon ya semuanya ya. Dan keselin banget menurut gue tuh. Ngebelinnya tuh apa ya, udah segala gak bisa diserang, terus areanya banyak, sakit pula. Jadi saat ini gua benar-benar patokannya gua benar-benar pure calling. Calling, calling, calling. Jadi gue ambil weapon apa defense itu bisa. Oh weapon, lifesteal. Lifesteal kalau gak salah gue kasih Hayabusa deh. Apa gue kasih link ya, gue tuker ya. Gue lupa-lupa inget things. Kalau juga sudah menit 24. Gue ingatkan sekali lagi buat kalian semua, jangan lupa untuk share, like, subscribe channel YouTube gue. Oke, gengs.
Biar itu gue terus berkembang, bisa mendapatkan harta yang banyak. Harta yang paling berharga adalah esensi itu. Lah, lupa gue dapat cerotanku. Oh iya, tapi yang ini pengacara gue kasih kaya bisa misalnya kayaknya ini yang udah cukup nih buat ini, karena nggak usah kasih apa namanya di pengacara, kami kita pun di sini sudah lakuin udah cukup cukup banget. Lagi ya tuh lawan padahal dua game tuh mati tiga, lagi lawan Tamus. Lawan Tamus lagi. Waduh, tantangan lagi kencang banget, geng. Kita lihat bayuannya. Mana? Oke, geng, itu aja video kali ini ya. Semoga kalian senang dengan video gue dan gue akan terus mereview ketika gue juara satu di Magic Chess. Oke, gengs, biar kalian juga ingin main Magic Chess. No debat, no berkata kasar, enak main daripada main rank solo, kagak ada bikin kita emosi pastinya. Mendingan main Magic Chess, santuy, menang syukur, kalah, yaudah. Oke, gengs, thank you so much bagi kalian yang sudah menonton video gue, dan jangan lupa sekali lagi, gue ingatkan kalian untuk bantuin gue, untuk share, like, subscribe channel YouTube gue, supaya YouTube gue terus berkembang, subscribernya banyak, kayak gak adsense-nya banyak. Oke, guys, dan juga banyak juga nanti-nanti rezeki yang diperdatang ke gue. Oke, thank you so much and see you. Jangan lupa untuk beristirahat dan tetap di rumah. Dadah.